ni masalah. Dia tengok ni, orang tanya Imam Hambali, tuang banyak dah ingat hadis? Saya dah banyak, 400 ribu je. Berasa sedikit. Faham? Maka Ibnu Mubarak ni dia tertidur dekat Baitillahil Haram, dekat Kaabah. Bila tertidur, dia tengok dalam mimpi. Mimpi dua orang malaikat pakai serba putih sedang bercakap dekat Hajar Aswad. Tanya malaikat yang pertama, berapa orang buat haji tahun ni? Jawab malaikat yang ditanya, 12,000 orang. Berapa orang yang mabrur? Tak sampai 10 orang. Zaman Ibnul Mubarak. Tu hak tak nampak. Zaman bukan kira zaman kita. Zaman orang mengaji hadis, hafal Quran, duduk dengan ulama fiqh. Allahu Rabbi. Zaman tu orang tahajud saja 15 juzuk, 16 juzuk baca dalam tahajud. 12,000 orang tak sampai 10 orang mabrur. Nampak? Mimpi Abdullah bin Mubarak, mimpi yang benar, mimpi soleh dia panggil. Faham? Bukan macam mimpi kita. Nak tengah-tengah tidur dia dah senyum. Bini kata, "Bang, abang mimpi semua benda malang. Kita tengok abang senyum eh. Ha, boleh buat isyang." JKK bagi. Faham? Itu mimpi kita. Mimpi Ibnu Mubarak, mimpi yang soleh, mimpi yang baik. Kerana dia bergelumang dengan hadis. Celik mata sampai tidur, hadis, hadis, hadis. Hebatnya Ibnu Mubarak ni, bukan dia cakap hadis. Dia batuk orang tulis. Orang ikut belakang dia. Tak ada orang paksa, tak payah bagi raya kotak. Dia berjalan, orang ikut. Faham? Hebat Ibnu Mubarak. Dia batuk, orang tulis juga, batuk. Itu orang lebih. Nampak tak? Kita paksa orang mari. Nak suruh dengar kita. Aku bas sekolah lah. Kaki tangan kerajaan tak mari, kena ambil tindakan. Abdullah Mubarak tak payah paksa. Dia tidur orang tunggu. Dia bangun je, orang tulis dulu. Pasal dia ahli hadis. Faham? Jadi nak khabar, pada zaman Ibnu Mubarak, zaman orang bergelumang dengan ilmu, nak tak ramai yang mabrur. Dah zaman kita, bayangkanlah orang pergi haji dengan duit haram. Nak duit tipu saka, patut tak boleh saka. Tipu main dengan jabat, ada kabel gitu gini, dapat bahagian ke dia. Pergi Mekah, Marlboro. Bila kita kata Marlboro, ada orang marah. Dia kata tak boleh kata ke orang. Kita tak kata ke orang. Umum. Untuk tazkirah. Faham tak? Yang tak bolehnya kita kata nama sekian, bin sekian, bin sekian, Haji Marlboro. Tak boleh tu. Faham? Tapi dengan sifat, boleh. Kalau sifat pun tak boleh, kena bakar sekalian kitab-kitab ulama. Kerana kitab-kitab ulama, dia terang sifat-sifat yang haji tidak diterima. Sifat-sifat yang haji mabrur. Faham? Jadi pandai pada orang payuh selalu. Nak? Tu tak masuk adat dan balik nafwa awal, balik awal. Nak?